Kebakaran lahan yang sering terjadi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bangka Tengah beberapa hari terakhir di Bangka Tengah diduga adanya unsur kesengajaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kasatpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Bangka Tengah Mulyanto. Ia mengungkapkan kebakaran yang terjadi beberapa hari terakhir diduga adanya unsur kesengajaan. Mengingat kebakaran yang terjadi di beberapa hari terakhir terjadi di saat musim penghujan, sehingga pihaknya meyakini adanya kelalaian dan juga unsur kesengajaan dalam kebakaran lahan tersebut. Ulah manusia, kadang-kadang ada unsur kesengajaan, itu yang kadang-kadang yang kami sesalkan. Rentan mana? Panas baru 3 hari, karena kemarin kan sudah ada lahan deh. La ilaha illallah. Nah, dan itu bukan terjadi sekali, sorenya deh. Malamnya ada lagi jam 9. Pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja, mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan. Dari Koba Bangka Tengah, Doni mewartakan.